Janani, pelakon hebat, pengecara hebat dan juga seorang usahawan yang hebat. Kini Janani akan bermula menjadi seorang produser dan pengarah. Mari kita tengok perbualan Janani dan Irma Fatimah yang mana telah menceritakan tentang kehebatan Janani. Saya bersama dengan seorang anakku yang banyak kontroversi. Hidup aku ni jumpa orang kontroversi je. Ya, yeah, mama ni sekarang dah jadi ni Nas Ahmad. Nak tengok nak apa ni? Nak scan betul ke tak gosip tu. Nampak daripada wajah. Tersengkuang. Dah lama tak jumpa ni. Ini idola saya. Kita akan mulakan. Tak lama dia lagi dia akan jadi producer. Alhamdulillah. Director, co-director, ya Allah, this is the happiest berita yang dengar. And you are the first young one I tell. I told. And still young, lepas tu dah fikir masa depan. Lepas ni dah boleh bersara, yang ni just good script for you to act. Good.